Sebuah rumah di kawasan Medan Belawan terbakar, diduga akibat petasan yang digunakan dua kelompok remaja yang terlibat tawuran. Dua kelompok remaja kembali terlibat tawuran di kawasan Medan Belawan Selasa sore kemarin. Kedua kelompok yang bertikai saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Kuat dugaan, aksi tawuran dipicu oleh dendam antar dua kelompok warga yang berkepanjangan. Akibat aksi tawuran ini, satu unit rumah milik warga terbakar hebat. Diduga terbakarnya rumah warga disebabkan oleh petasan digunakan untuk menyerang, namun meleset dan mengenai rumah salah satu warga yang menjual bahan bakar minyak. Ngapain mercunya arahnya kemari, udah gitu masuknya ke rumah warga yang tidak bersalah. Ini rumah siapa, Kak? Ini rumah warga, kalau nggak salah nama ibunya Ibu Nur. Bu Nur. Di dalam ada jual apa, Kak? Jual bensin, Pak. Oh, jadi karena meleset tadi, Kak, ya? Iya. Mercunya, Kak, ya? Iya. Berapa rumah, Kak, terbakar? Cuma satu rumah aja, Pak. Ada korban, Kak? Kalau gitu saya belum tahu. Kobaran api sendiri berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kedua kelompok yang terlibat tawuran akhirnya membubarkan diri. Didi Julkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.